nggak nyangka ya, pasti nggak nyangka sih kalau ternyata memang ini film ini yang bisa ikut kompetisi di film internasional di Cannes itu. Dan di sana itu kan banyak banget filmmaker juga gitu. Dan filmmaker itu sendiri mengakui bahwa film ini tuh sangat kuat dari banyak sisi gitu. Dan mereka sangat mengapresiasi film Inang. Ya pasti sama lah, kayak Dimas pasti sama kayak semuanya, bahagia banget, bersyukur banget. Apalagi kan ini film pertama aku, terus bisa masuk seleksi nominasi di Bifan Korea. Kayak sesuatu yang aku gak pernah expect sebelumnya gitu. Kayak aku bilang sama Mas Fajar waktu itu ngasih tahu ke aku, waktu aku lagi ulang tahun, Mas Fajar bilang gini, Nay, aku punya kado untuk kamu. Kado apa Mas? Film kita masuk seleksi nominasi di Bifan Korea. Aku bilang, wah ini kado terindah buat aku di tahun ini, thank you, thank you.